Hi guys, balik lagi. Welcome back to my channel. Gua Albert Vagdauer dan hari ini yes, gua siap untuk nge-BV-in di AF nge-BV. Seperti biasa, kita disclaimer dulu ya. Yang pertama, lagu ini setiap lagu yang gua BV-in sudah mendapatkan izin dan persetujuan dari yang punya lagu. Jadi sudah aman. Dan yang kedua, lagu yang gue dapet ini adalah lagu yang master. Jadi datanya data master dan unsur atau semua keindahan yang ada di dalamnya tidak akan dirubah atau dikurangi, tetap akan seperti itu aja. So, gue akan memberikan sebuah warna lewat proses kreativitas background vocals ini. Dan yang ketiga, gua nggak bikin lagu atau aransemen ini nggak gua pikirin dari rumah. Jadi semuanya ini benar-benar spontanitas. Jadi yuk let's go. Oke, lagu ini di episode kali ini, lagu ini berjudul, yang akan gua BV-in judulnya Merayakan Benih dari Gabriela Christie yang sudah rilis di tahun 2020 tanggal 23 Desember setahu gue, kalau gue lihat Spotify tanggal 23 Desember 2020. Memang kebetulan ini ditulisnya, dibawakan oleh Gabriela Christie dan ditulisnya oleh Ladriska Putri. Dan sempat juga gue kebagian untuk memberikan sebuah nada-nada di, kalau gak salah, bagian chorus deh. Di bagian chorusnya itu gue menuangkan ide juga di situ. Gitu, tapi tetap lah ya, tetap gue harus minta izin lah sama yang punya lagu dan yang punya projectnya gitu, yang punya singlenya, which is itu si Ladriska dan Gaby. Larut kemelut di ujung rasa takut, gelapnya malam mengusik tanya, esok kan seperti apa? Manusia tak tahu jawabnya, karena ini masa yang tak pasti. Bukan lagi kita yang pegang kendali. Tersadar aku, ini beli yang ku punya. Aksara nyata yang menyeka setiap luka. Oh, membuat kita semua berjumpa dalam ruang kasih. Sang pencipta aman dalam satu kebenaran. Karena kita tak pernah sendirian. Sungguhlah hati yang resah saatnya nikmati anugerah dari hati yang pedih. Sudah waktunya merayakan benih. Sungguhlah hati yang gelisah, ku tahu ini gue stop dulu bentar. Dari intro sampai chorus pertama menurut gue udah. Kayaknya sih di chorus yang setelahnya baru kepikiran. Oke, kita lanjut ya. Di bagian sini aja udah ini banget. Bagi vokalnya udah penuh banget. Gaby ngerti banget sih, keren, bagus banget. Sembuhlah hati yang besar, saatnya nikmati anugerah.
tak akan abadi. Oke. Gelap malam. Oke, coba ya. Coba di sini. Ada yang kan benih. Boleh, gue ikutin. Gelap malam, ada yang kan bening. Gelap malam, takkan abadi. Oke, ngerti. Oke, coba ya. Ada yang kan bening. Tipis aja di situ. Ada yang kan bening. Gelap malam. Oke, baru kita di sini. Double gini. Ada yang kan bening. Gelap malam. Oh, sorry. Harusnya gue ikutan. Tak akan abadi. Ada yang kan bening. Gelap malam. Tak akan abadi. Oke. Ada yang kan bening. Gelap malam. Tak akan abadi. Itu gak usah ikut gue. Malah ini, ayo lagi. Gelap malam. Nah, sekali lagi ya. Gelap malam. Takkan abadi. Oke. Playback, coba kita lihat seperti apa. Seperti. Sekarang kita rayakan bening. 2, 3, gelap malam takkan abadi. Sukacita hampiri menjelang. Oke. Gue salah mengerti nih. Oh, si Gaby ternyata masuk di situ. Gelap malam takkan abadi. Gue nggak akan kasih harmoni di situ, ngerti sih, berarti karena lirik lagunya kan gelap malam tuh kayak benar-benar gelap kosong gitu kan, dan nggak ada apa-apa. Kalau misalnya gue kasih harmoni malah jadinya pesannya nggak dapet gelap malam gitu, pas di abadinya tuh baru ada harmoni tuh lebih gimana ya gitu. Sukacita hampir.
Oke. Gua nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gaby udah bagus banget. Asli, Gaby udah bagus banget di sini. Hampir semua part BV-nya tuh dia isi, dan dia salah satu penyanyi yang menurut gue punya taste dan estetika dalam bermusik yang baik, dalam produksi musik ya. Jelang pagi, hatiku telah menyala dalam semua yang lega. Udah, ini udah enak banget. Gua nggak mau ada apa-apa lagi nih. Karena Gaby udah ambil semua part BV yang pas, proporsional, nggak mengganggu ini. Gue senang banget tipe penyanyi yang udah ngerti banget gitu loh. Itu mah gue tebelin doang nih. Sembelah hati yang ngerisa gitu aja. Oke, kita tebelin ya. Kemungkinan gue akan tebelin. Atau gue dapet idenya, gue akan tebelin di bawah. Sembelah hati. Gue akan nyanyi full. Tapi kayaknya bakal jadi potong-potong. Supaya gak semuanya jadi monoton gitu. Batuk Pak Haji. Ada teman kita yang lagi batuk nih. Oke, yuk. Double ya. Di situ aja. Oke. Gue bikin dulu double-annya. Sebelah hati yang biasa, saatnya dibagikan dari hati. Saatnya berserah, lepaskanlah setiap.
pentingnya sekali take sekali gitu ya, supaya sekali take bener gitu ya, supaya kita tidak boros-boros waktu. Karena pekerjaan ini kan pekerjaan yang fun, tapi kalau misalnya kebanyakan salah jadi gak fun gitu, jadi kayak devastating banget. Sedap. Gila ya bahasanya. Oke. Tadi kan gue bilang gue akan potong. Jadi kemungkinan karena ini chorus pengulangan dua kali, jadi kayaknya gak semuanya kita bikin. Sembuhlah hati yang biasa. Kita coba mulai dari B bawah. Oke. Oh, berarti gini aja. Dari hati yang pedih, sudah waktunya merayakan benih. Nah, dah. Ini doang nih. Dari hati segitu aja. Oke. Nah, baru habis itu Oke. Oke, ini dia. Dari hati mati anugerah, dari hati yang pedih sudah mati anugerah, dari hati yang pedih. Yuk. Mati anugerah, dari hati si aja yang masuk ke si. Mati dari hati yang pergi, yang pergi sudah waktu. Yeah. Mati dari hati yang pergi, yang pergi sudah waktu. Itu dah. Mati dari hati. Dari hati yang pedih sudah waktu.
yang pedih dari hati. Oke, yuk. Seru nih. Dari hati yang pedih, yang pedih sudah waktu. Asik. Dari hati yang pedih, yang pedih sudah waktu. Dari hati yang pedih, yang pedih sudah waktunya merayakan benih. Sungguhlah hati yang gelisah, ku tahu ini saat. Kalau diulang nggak enak sih. Lepaskanlah setiap hari. Setiap hari, lepaskanlah setiap hari. Oke. Hanya berserah. Lepaskanlah setiap hari. Lepaskanlah setiap peri, setiap peri, setiap peri, setiap peri, setiap peri. Oke. Lepaskanlah setiap peri. Hanya berserah. Lepaskanlah setiap peri. Hanya berserah. Lepaskanlah setiap peri. Oke. Lepaskanlah setiap peri. Setiap peri. Hanya berserah. Lepaskanlah setiap. Setiap hari hanya berserah. Lepaskanlah setiap hari. Hanya berserah. Lepaskanlah setiap hari. Nih ya, udah. Udah nih, udah selesai. Soalnya ya itu, maksudnya bagus banget. Gaby bikin aransemen background vokalnya bagus banget dan udah itu kan udah tektok-tektokan gitu. Karena memang mungkin secara aransemennya instrumennya enggak terlalu banyak. Paling itu kan cuma gitar. Gitar yang bikin suasananya, ada pad-nya juga, terus ada mid trumpet yang which is cuma ada di beberapa part doang. Terus kayaknya memang benar-benar difokusinnya ke arrangement vokalnya Gaby aja gitu. Karena memang ya ini penting sih. Penting karena dilihat dari projectnya siapa kan gitu. Maksudnya kan ini kan Gaby gitu ya, Gabriela Christy. Jadi emang dia yang mesti menonjol gitu. Bukan musiknya gitu. Unless kalau misalnya take instrumental gitu. Oke. Gua akan coba kasih sedikit apa nih? Kita bikin panningnya dulu ya. Ini dia, kita bikin panningnya. Sebentar sebelum bikin panning, gimana kalau kita solo-soloin dulu ya kan? Asik nggak sih? Kita bikin solo. Sembuhlah hati yang resah. Saatnya nikmati anugerah. Dari hati yang pedih, yang pedih, sudah waktunya merayakan benih. Sembuhlah hati yang gelisah. Nice. Ku tahu ini saatnya berserah. Lepaskanlah setiap perih.
sekarang kita rayakan bening. Yoi. Oke, coba kita dengerin ya. Sembuhlah hati yang resah. Jadi berasa kan? Saatnya nikmati anugerah dari hati yang pedih. Sudah waktunya. Iya, kayak gitu. Nah, coba sekarang kita play. Oke, kita play back dari tempat gua terakhir bikin aja ya. Jadi kira-kira ada di sini. Sekarang kita rayakan bening. Gelap malam takkan abadi. Sukacita hampiri menjelang pagi. Hatiku terang menyala dalam semua yang lega. Selesai, kira-kira seperti ini yang bisa gue bikin spontanitas saat ini juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin AF Nge-BV di lagu ini, di Merayakan Benih by Gabriela Christy, Ladriska Putri. Thank you banget. Balik lagi ya, ini cuma apa namanya, ini cuma proses kreativitas gue doang sebagai background vocals, gimana caranya gue bisa membuat lagu ini jadi semakin enak gitu. Tapi ya balik lagi bahwa musik adalah untuk dinikmati. Musik bukan untuk gaya-gayaan dan siapa yang paling jago, bukan. Tapi musik tuh sebuah media untuk kita menyampaikan sebuah pesan. Jadi kalau gue pribadi fokusin kepada pesan yang mau disampaikan dari lagunya, dari liriknya, jadi supaya pesannya itu bisa sampai ke setiap orang yang dengerin. Oke, thank you so much buat semua yang udah nonton. Kita akan kita kembali lagi di next episode ya. See you guys di AF Nge-BV. Bye bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan kasih nyala lonceng tuh. Iyo, kasih nyala, kasih nyala, iyo, kasih nyala, iyo.